Jemaah rahimani wa rahimakumullah, memang perintah untuk mengucapkan salam ketika masuk rumah itu ada di surat An-Nur, ya, An-Nur ayat 61, iya, An-Nur ayat 61. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Apabila kalian masuk ke dalam rumah, ya, ucapkanlah salam. Ya, jadi keselamatan untuk diri kalian, dan itu adalah cara penghormatan dari sisi Allah yang penuh dengan keberkahan. Dan itulah yang terbaik. Jadi bukannya sekedar tadi sekarang dengan pertanyaan yang kedua, ya, lebih mendahulukan izin. Ya, tok-tok. Ya, permisi. Ya. Nah, ini hendaknya boleh diucapkan, tapi kapan? Setelah kita mengucapkan salam. Jadi salamnya didahulukan. Assalamualaikum. Ya. Boleh enggak saya masuk walaupun belum berjawaban mungkin dia. Atau boleh enggak saya mau ada perlu? Atau permisi. Ya, itu nomor dua. Jadi kita lebih mendahulukan yang sesuai syariatnya. Ini termasuk bentuk pengagungan terhadap syariat. Lebih memprioritaskan dalam hal penyebutannya sebelum yang lainnya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan langsung masuk, ya, kalau adanya sebab kecurigaan, ya boleh-boleh saja. Misalnya ada tetangga, dia sudah tidak ada siapa-siapa, sudah tua, sepi, nggak ada kehidupan, ya kita khawatir terjadi sesuatu pada dirinya. Nah, ini adanya sebab. Tapi lebih baik lagi kalau minta ke Pak RT atau orang yang punya kompetensi di situ, supaya tidak timbul fitnah. Iya. Nah, kita masuk untuk ngecek. Iya. Kalau aman, alhamdulillah. Termasuk juga yang dibolehkan kalau secara uruf, secara kebiasaan, atau orang yang kita kenal, dia tidak akan mempermasalahkan. Iya. Kalau kita masuk ke rumahnya. Iya. Tapi jangan berlebihan. Iya. Ada sebagian orang yang seperti keluarga saja, padahal tetangga dan gak ada hubungan family. Iya, jadi keluar masuk itu dianggap biasa, tapi ada batasan-batasannya. Ada ruang-ruang privasi yang tentu gak boleh sembarangan juga dia masuk padanya. Iya. Nah, kalau secara uruf memang dianggap dia dapat izin, ya gak masalah. Sama seperti pakai sendal. Pakai sendal tanpa izin asalnya disebut apa? Gosong. Tapi kalau Anda tahu ini, ya, ini sendal teman saya, ya, dan dia tidak akan memasalahkan kalau saya pakai, apalagi cuma sekedar keluar mengambil sesuatu atau mau sekedar ke toilet tanpa izin pun tidak ada masalah, gitu ya. Lain halnya kalau sendal itu bukan punya dia, bukan punya orang yang dia kenal, ya, terus dia pakai, nah, ini maksudnya ke dalam gosong. Yang apalagi tadi dibawa pulang. Iya, jelas ya. Nah, jadi itu ada perincian termasuk masuk rumah. Iya, karena memang secara uruf si pemilik rumah tidak akan permasalahkan, ya, dia masuk ke dalam rumah. Apalagi kalau dia bilang kayak orang lain aja, udah silakan masuk. Iya, kirain siapa. Nah, tapi hukum asalnya etika Islam harus dijaga. Bagaimana itu? Ucapkan salam, ya. Apalagi kalau pintunya tertutup, ucapkan salam, ya, ketuk-ketuk dua kali, tiga kali. Kalau sudah salam nggak ada jawaban, ya pulang. Jangan dipaksa, jangan ditambah frekuensi suaranya lebih kencang, kayak teriak. Ya, ini kurang medan, ya. Apalagi kalau sampai ngintip, nah ini bahaya. Kalau sampai ngintip, itu sampai dalam hadis, seandainya pemilik rumah tiba-tiba nyolok matanya,
terjadi sesuatu pada orang yang ngintip, nggak tanggung jawab. Yang salah adalah dia, ngapain ngintip rumah orang? Ya. Nah, kalau ngintip karena ada kecurigaan terjadi sesuatu, jangan dirinya, tapi tadi RT atau yang semisalnya memang punya wewenang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, barakallahu fiik. هذا صراط مستقيم.